المسنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل شيطان بي قال العلماء معنى هذا الحديث التبشير بأن من فاز من أمته برؤيته في المنام لا بد إن شاء الله تعالى أن يراه في اليقظة ولو قبيل الموت بهنيها ولا يصح أن يفسر هذا الحديث على رؤيته صلى الله عليه وسلم في الآخرة أو البرزخ لأن سائر الأمم تراه يومئذ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم موهبة من الله تعالى لا تنال بكثرة العبادة والعلم فكم من الأوام يتكرر له رؤيته صلى الله عليه وسلم وبأكسه العالم أو العابد والغالب تكون رؤيته صلى الله عليه وسلم بقوة التعلق والمحبة والشوق أو هذا معنى mimpi bertemu nabi mimpi melihat nabi bertemu nabi itu harus menjadi tujuan dalam kehidupan kita sebagai umatnya khususnya harus berusaha bisa bermimpi minimal, Nabi Muhammad bermimpi itu minimal. Kalau bisa ngejar target, ia godoh itu sangat luar biasa. Karena itu, para salaf dulu mereka sangat mendidik anaknya dalam kebaikan ketaatan, karena dengannya. Bisa memudahkan Bermimpi dengan Nabi walaupun Mimpi Nabi itu Tidak lewat ilmu, tidak lewat ibadah Buktinya Orang-orang Nasoro ya, Seperti yang diceritakan dalam kitab Sharaful Maulid Sharaful Anam ya, Melihat Kebiasaannya di daerah Mesir itu asal, Melihat kebiasaan tetangganya Setiap tahun bulan Maulid Itu berpindah merayakan maulid dari rumah ke rumah dari tempat ke tempat yang ketempatan atau yang menjadi tuan rumah itu menghabiskan apa apa yang dia miliki besar banyak jadi berkorban itu untuk merayakan perayaan maulid dari rumah ke rumah rela mengeluarkan hal yang besar Nah, kalau kita kan enggak ya kalau untuk nabi ya. Kalau untuk yang lainnya ya mantu gede-gedean. Siap ya. Ini siap, ini siap, tapi kalau untuk merayakan Maulid gede-gedean mikir. Ya. dan lain sebagainya. itu mestinya harus ada di dalam otak kita, pikiran kita. Bagaimana caranya itu harus untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW seperti ini mikir akhirnya setiap tahun kebiasaan di daerah tersebut ini buat dari rumah ke rumah merayakan maulid dan mereka mengorbankan hartanya yang cukup banyak atau cukup besar orang Nasoros tetangganya ini bingung tetangga kita ini kok menghabiskan uang banyak hanya untuk hal-hal seperti ini ya setiap tahunnya subhanallah akhirnya malam itu bermimpi bertemu Nabi SAW. Alaihi bukan Muslim bukan juga orang yang ahli ibadah ataupun orang yang alim bisa bertemu Nabi walaupun dengan tidak dengan itu semuanya tapi cara terbesar cara yang mudah kita bisa bertemu dengan Nabi kalau kita menjadi orang yang ahli ibadah menjadi orang yang alim menjadi orang yang tawaduk dan lain, lain sebagainya ini bisa ya, modal besar untuk bermimpi dengan Nabi walaupun itu bukan menjadi modal utama untuk mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW lah harus menjadi target kita mimpi Nabi itu harus menjadi target kita kita harus berusaha bagaimana caranya seperti kita kalau mau mendapatkan duit, kita mikir bagaimana caranya bisa mendapatkan, Dapatkan pekerjaan, walaupun dengan nembak ijazah, kemudian mendapatkan apa, ingin mendapatkan uang, walaupun dengan ngerampok, dengan menipu dan yang lain sebagainya. Ini untuk dunia, tapi untuk Nabi kita enggak. Ya, karena itu kita harus sekuat tenaga kita berusaha bagaimana caranya bisa bertemu dengan Nabi. Ya. Kalau tidak ancaman itu, ya. kalau tidak itu resiko besar yang akan kita dapatkan. Jangan merasa kita ini nggak punya, uh, kita ngelihat nantinya. Jangan ngelihat nanti, sekarang ini dulu. Kita nggak mimpi ketemu Nabi sampai sekarang ini, kita itu harus introspeksi. Kita harus lihat kenapa ada apa dengan saya ini? Kok nggak bisa bertemu? Nabi balak balik ketemu setan, toh, nah, ya? balik-balik ketemu ulot, toh misalnya. Kapan ketemu Nabi itu harus terpikirkan, ya, jangan tidur yang asyik ketemu bidadari, asyik seneng, ketemu Nabi tidak. Hmm? Dan mereka para aulia itu bukan hanya mimpi, ya godoh hanya beberapa hari aja nggak ketemu Nabi secara ya godoh terjaga menangis seperti kehilangan suami atau anak hanya beberapa hari ketika ditanya loh memang kamu ini setiap hari iya setiap hari aku melihat Nabi dalam keadaan terjaga terus kamu nangis demikian serup apa demikian ha? sedihnya ini hanya karena beberapa hari iya Lalu sebetulnya kebalikannya kita kita nggak pernah melihat Nabi nggak pernah gerah geru nggak pernah nangis ini selalu melihat Nabi hanya beberapa hari nggak ngelihat Nabi nangisnya luar biasa sedihnya luar biasa nyeselnya luar biasa kita yang nggak pernah ketemu Nabi nggak pernah menyesal dan nggak pernah ada keinginan kuat Ditakui, ingin. Takui, ingin. Tapi keinginan kuat gak ada. Kenapa tidak ada usaha? Kita untuk bisa melihat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, padahal ketika kita bermimpi melihat Nabi Muhammad itu benar, beliau adalah Nabi Muhammad karena tidak akan mungkin setan menyerupai Nabi Muhammad dalam mimpi kita. Kalau mimpi Aulia. Bisa jadi itu bukan aulia, tapi setan menyerupai aulia tersebut. Mimpi ketemu ini, mimpi ketemu ini, nyuruh ini kamu bangun tidur besok datang ke sini lakukan ini. Bisa jadi itu bukan aulia, setan. Tapi kalau nabi nggak mungkin. Oh itu mungkin setan menyerupai nggak akan. Karena nabi saw bersabda dalam hadisnya dari riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim man ra'ani fil yana fil manam fil syaitan bi ya, katanya Rasulullah siapa yang bermimpi bertemu aku maka ia akan melihat aku secara terjaga dan setan tidak menyerupai aku ya, setan tidak menyerupai aku Para ulama berkata Arti hadis ini Adalah kabar gembira Untuk siapa? Untuk orang atau untuk umatnya Nabi Yang berhasil bermimpi Nabi Karena insya Allah Dia akan dapat melihat Nabi Dalam keadaan terjaga Jadi kabar gembira bagi mereka Yang telah beruntung Melihat Nabi dalam tidurnya Dalam mimpinya Berarti di kesempatan berikutnya bisa menjadi ia melihat nabi dalam keadaan ter, terjaga. Itu berarti sudah mendapatkan makom, kedudukan yang tinggi. Dia bisa melihat nabi itu sudah mendapatkan magom. Ketika dia tingkatkan, dia kembangkan, dia pertahankan, maka ia akan naik dan meningkat, sehingga nantinya dia bisa melihat nabi dalam keadaan terjaga. Karena melihat ngabi dalam keadaan terjaga itu bukan makom yang rendah, bukan makom yang kecil. Tapi makom yang sangat tinggi. Ya, makom yang sangat tinggi seperti yang dimiliki oleh lahwi Bakar oleh asgaf ngersi. Ya, makom yang sangat tinggi, bukan makom yang kecil. Nah, karena itu yang berhasil mimpi tinggal dia meningkatkan. Ya, tinggal dia meningkatkan apa yang telah dikerjakan. Ya. Memperbagus, memperindah Akan melihat Nabi dalam keadaan ter, Terjaga Hah? Lah, Melihat Nabi dalam keadaan terjaga Bagi orang yang mimpi itu Bisa sebelum dia mati Walaupun dalam waktu yang singkat Jadi pasti itu bisa dikatakan Pasti orang yang ber, pernah Mimpi Nabi akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga Mungkin sebelum matinya mungkin sebelumnya artinya tinggal waktu yang sedikit bisa dikatakan tinggal berapa menit atau berapa detik mati bisa bertemu dengan Nabi saw. Bukan nanti bertemu Nabi terjaga dalam keadaan di barzah atau akhirat. Kalau di barzah dan akhirat bukan hanya kita semua umatnya para Nabi akan melihat Nabi Muhammad. Tapi hadis ini menjelaskan tentang orang yang bermimpi dengan Nabi di dunia dia akan melihat Nabi terjaga di dunia sebelum matinya ya, sebelum matinya dan mimpi bertemu dengan Nabi itu adalah pemberian Allah yang tidak diberikan oleh Allah karena banyaknya ibadah, ilmu ya, dan semisalnya jadi melihat Nabi ini murni pemberiannya Allah kepada hambanya ya, seperti rezeki rizki itu pemberiannya Allah karena pinter tidak karena punya pabrik tidak rizki didapatkan oleh oleh, oleh 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 apa oleh manusia dari Allah tanpa kepintaran mereka tanpa kecerdasan mereka tanpa kekayaan mereka murni pemberian Allah pembagian Allah kan gitu ya mau miskin mau kaya mau pinter mau tidak mau berakal bahkan gila Allah sudah menentukan rezeki untuknya, jadi itu murni pemberian. Allah sama dengan mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi ini adalah pemberian Allah, bukan karena banyaknya ibadah, bukan juga karena banyaknya puasa. Karena banyak daripada orang-orang awam yang berulang kali bahkan melihat Nabi, bermimpi dengan Nabi, orang awam berulang kali, bukan sesekali berulang kali. Sebaliknya orang alim, orang yang ahli ibadah, nggak berulang kali melihat Nabi, nggak berulang kali. Sedangkan orang awam berulang kali. Padahal ini orang alim, orang abid nggak berulang kali. Orang awam yang nggak alim, nggak abid, tapi berulang kali memimpin dengan Nabi. Karena itu bukan syarat utama ilmu ibadah bukan syarat utama untuk melihat Nabi. Ya. Tapi kebanyakan orang yang dapat melihat Nabi itu apa bermimpi ketemu dengan Nabi itu apa? Kuatnya ta'aluk. Kuatnya hubungan. Eh? eratnya hubungan dia dengan Nabi Muhammad. Nah, kuatnya cinta. Besarnya cinta dan kerinduannya. Nah, itu gak mungkin dimiliki kecuali orang-orang alim. Kebanyakan ya. Yang memiliki eratnya hubungan. Kuatnya atau besarnya cinta dan kerinduan itu umumnya kebanyakannya orang alim, orang abid. Nah, tapi bukan berarti nggak ada orang awam yang hubungannya sangat erat dengan Nabi Muhammad, Ta'aluknya kemudian cintanya dan rindunya. Nah, seperti yang diceritakan sahabat yang nyentuh mata sah kapan kiamat. Nah, itu orang apa? Orang sahabat Nabi yang bukan seperti Sina Abu Bakar. Bukan seperti Sina Omar. Bukan seperti Sina Utsman, Bukan seperti Sina Ali. Bukan seperti Abdurrahman bin Auf. Dan yang lain sebagainya. Ibarat sahabat yang awam. Tapi punya apa? Punya ikatan yang erat. Pada Nabi Muhammad. Ya, punya kecintaan yang sangat besar... Kerinduan yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad... Sehingga dengan tenang dia tanya kapan kiamat? Siap dia menghadapi kiamat? Kapan? Rasulullah kembali bertanya... Yang kamu siapkan untuk kiamat apa? Kiamat ini Rasulullah menceritakan tentang dahsyatnya... Sebagaimana difirmankan Allah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini nantang nantang dengan mudah dengan enteng dengan salatin walasyamin. aku nggak persiapkan menghadapi neraka dengan banyaknya puasa dan sholat Aku siapkan hanya apa? Cintaku kepada Allah, cintaku kepada Rasulullah. Ini punya apa? Punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad punya kerinduan yang sangat kuat, ha? punya kerinduan yang sangat, lah itu menjadi kunci utama bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mungkin kalau kita ingat ada seseorang yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad disyaratkan untuk apa? Untuk puasa, tidak boleh minum air dingin, ini di musim panas. Akhirnya mimpi tidurnya minum RS, minum RS, mimpi tidurnya minum RS. Protes dia, guru, katanya kalau gini sebenarnya aku bisa mimpi Nabi. Aku tidurnya ngelihat minum RS. Ya, katanya katanya gurunya tadi iya, karena dalam pikiran kamu, dalam bayangan kamu, dalam ingatan kamu RS seger enak di musim yang sangat panas apa dalam lagi dalam keadaan haus seperti itulah yang harus ada dalam pikiran kamu Nabi Muhammad dalam ingatan kamu dalam bayangan kamu jika dalam ingatan kamu bayangan kamu hayalan kamu Nabi Muhammad itu kamu bisa bermimpi bermimpilah bayangannya air es bayangannya makanan wajar turu bayangannya makan nasi mandi hmm? bayangannya bayangannya makan nasi kebuli bayangannya rekreasi ke sana ke sini kenapa setiap hari yang dibayangkan enak ya mungkin melaku melaku rono enak ya makan makan ya yes, sih itu yang dilihat tapi coba bayangan kita pikiran kita hayalan kita Nabi Muhammad Insyaallah akan bisa bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu butuh hubungan yang erat. Itu kunci utama, hubungan yang yang erat. Nah, karena itu eh, harus ada apa kerinduan. Nah, dari mana bisa kita rindu? Banyak banyak bisa kita cinta. Bagaimana kita bisa memiliki erat hubungan? Ya itu tadi. Kita harus mengenal Nabi Muhammad harus menjalankan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, ya, tidak jauh dari kesunahan-kesunahannya dan yang lain sebagainya. lah di situ semakin erat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian hari kalau kita lanjut dan kita lanjut, insya Allah bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad saw. ba'dhum inna al ya dan Nabi saw. sebagian ulama berkata Siapa yang membaca salawat Ibrahimiyah ya, Seperti yang dibaca di dalam solat. Allahumma salli ala sana Muhammad wa ala sana Muhammad ya, Wa barik ala zana Ibrahim wa ala alisina Ibrahim Wa barik ala zana Muhammad wa ala sana Muhammad Ibrahim wa ala ala zana Ibrahim Fil alamin ala Majid atau dengan tambahannya Allahumma salli ala sana Muhammad Abdika wa rasulika nabi ummi wa ala ala zana Muhammad Wa azwaji wa durrati. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala sayyidina Muhammad wa azwaj wa dzurriyyati kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid 1000 kali itu dapat atau menyebabkan bermimpi ketemu Nabi Muhammad 1000 wah kene saya mau titik daripada 5000 ya 1000 dikit daripada sepuluh ribu. kan gitu lah sodako sewu ambil lima ngewu andi banyak lima ribu seribu dikit banyak mana makan satu piring sama dua piring banyak dua piring berarti seribu itu nggak banyak untuk siapa untuk Nabi Muhammad kecil sedikit ya, itu, tapi tentu tetap siapa yang ingin siapa yang mau kalau orang setengah-setengah abot banyak itu orang setengah-setengah itu banyak tapi kalau orang yang nggak setengah-setengah lakukan ini panjang ini panjang kalau kamu mau pendek lagi ada habis sholat isya habis wirid habis negir nggak usah ngomong punya wudhu berbaring ngadep ke kiblat baca doa tidur ngulang ulangi na'am syaratai fuman ahwa fa'arrakoni walhubbu ya'taridul ladzad bil alami di situ tak sebalen balenon sampai keturun na'am syaratai fuman ahwa fa'arrakoni walhubbu ya'taridul ladzad bil alami ya. ulang-ulangi ulang-ulangi itu juga mujarab bisa bermimpi ketemu Nabi wah, tidak nah, turu-turu ya apa? Gampang, mulai isu sampai pengin ojok turu kerja tok, kesel kabar eme, mungkin peng telu peng sepuluh, amblas bisa hilang, nah hilang, hilang, nanti hilang, ambles hilang, ambles hilang, ambles hilang, ambles hilang, ambles hilang, Oh, apa ya tak pel kabeh Pelan, pelen rusuh madrasane pelen ya mari kerja dhewe ngelas atau apa ngirim dan lain sebagainya remek 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 no mari ngono nah amsara taifuma wa arrakani wal habu ya taridul alami balen-balen ana sampai keturun nah dijak ngomong anake ambe bojone naam sarat taifuman fa fa'arrakani wal ya ya'taridul ladzat bil alami diulang-ulangi itu majarab bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila li ba'dhi ulama al-wahhabiyah annahu annas yad'un annahum yarawun an sallallahu alaihi wasallam faqala kadzabu. Ana gaimun bi da'wa arba'ina sanatan wa ma ra'aitu. Orang-orang ada sebagian ulama Wahabi berkata, orang-orang ini ngaku bermimpi Nabi Muhammad. Mereka itu dusta katanya ulama Wahabi ini. Aku ini berdakwah 40 tahun nggak pernah melihat Nabi. Salah jalan, eh? salah jalan nggak iso. Coba nggak salah jalan. Yang disunahkan Nabi, yang diajarkan Nabi ziarah kubur untuk mengingatkan akhirat supaya zuhud di bid'akan di syirik syirik Nabi memerintahkan Nabi bertawasul dan mengajarkan tawasul dilarang. Yo salah jalan. Nabi nggak kelam delok. Eh? rai ni wongi gini. Nggak kelam ngetok nabi ya ndak mau ngeliat tapi kalau orang yang di jalannya nabi menjalankan apa yang diajarkan nabi dan lain sebagainya oh seneng nabi manis ini. seneng aku nah? mesem mani seneng aku nah. oh nak ngambulan ini selalu memaafkan orang ini seneng nabi kenapa berjalan diajarannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galal bin sa'id bin Sa'id al-Gusair. Sami tu Malik <Sessizuk> kan yaqul ma bitu lailatan illa ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Malik pernah apa beliau pernah mendengarkan Imam Malik berkata, aku tidak pernah tidur di waktu malam kecuali mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam wa amara bi syai'in aw nahaa anhu fa in kana dzalikal amru la yukhalifu syari'a fa yanbaghi imtithalu amrih. Lakin ala sabilil <Sessizuk> istihbab la ala sabilil wujub. nafsihi fi ghairihi illa kana bi isharatin nabi sallallahu alaihi Ini supaya kita juga ngerti. Kan biasanya ada sebar-sebaran. Hmm? Apa penjaga apa? Makam Nabi atau yang lain sebagainya. Oh, kalau tidak menyebarkan nanti bisa celaka dan lain, -lain sebagainya. Nah, ini. Makanya jadi wong cerdas, jangan asal waduh engko aku celokok iki melu nah, jadi ketemu goblok ketemu wong goblok hah maning ono ketemu wong goblok meneng nyebar eh ini wong goblok ketemu goblok goblok, -goblok kabeh nah tapi kalau dia pinter oh, enggak, celak apa lihat ini nah, siapa yang melihat nabi dalam tidurnya mimpi kemudian nabi memerintahkan sesuatu atau melarang dia melakukan sesuatu maka kalau perintah tadi itu tidak melanggar syariat, tidak menyalahi syariat, maka semestinya ia menjalankannya. Semestinya ia menjalankannya. Tapi menjalankan perintah yang apa yang diperintahkan Nabi atau menjauhi larangan yang dilarang Nabi lewat mimpi itu sunnah. Sunnah hukumnya, bukan wajib. Menjalankannya sunnah, ya, bukan wajib. Tapi itu untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Untuk dirinya sendiri, aku dalam tidur sama Nabi disuruh gini, ya, no, ya, supaya yang lain ikut enggak. Itu untuk kamu, bukan untuk yang lain. Ya. Kecuali Nabi yang memerintahkan, ajarkan kepada yang lain, perintahkan yang yang lain. Nah, tapi jangan ketipu lo ya, nah, jangan ketipu banyak orang itu dengan mudah ngomong ketemu ini ketemu itu dan yang lain sebagainya jangan mudah percaya tapi juga jangan sukdon ya. jangan sukdon juga jangan mudah percaya harus kita mengetahui ya, kalau memang benar alhamdulillah kalau memang bohong itu urusannya dia sudah jangan sukdon jangan mudah percaya Ya. nah karena di akhir zaman itu banyak orang yang nipu dengan mimpi-mimpi, ya. dengan mimpi-mimpi apalagi di daerah-daerah tertentu, nah, di daerah-daerah tertentu itu wake, ya datang ke rumahnya fulan, datang ke rumahnya fulan, ngomong saya mimpi ketemu ini, saya mimpi ketemu itu, saya mimpi ketemu nabi, bahkan mungkin ada yang mengatakan saya ketemu Allah, ya dan yang lain sebagainya, lah itu jangan mudah percaya, jangan mudah tertipu. Tapi jangan suudon. Oh saya disuruh ngasih ini sama ini. Saya dalam tidurnya saya suruh datang ke sini untuk ngambil ini. Wah, jangan percaya, jangan percaya. Juga jangan suudzon barangkali temenan. Ya, tapi ya jangan di -KI. ya. jangan dikei itu kan mimpi ya. Waran untuk jawabannya ini ya suruh habibnya aja suruh ke sini. Kalau ngakunya ketemu Habib Fulan, yo ya, Habibnya aja suruh ke sini langsung suruh datang ke saya. Lu mati, ya suruh mimpi ke saya, saya disuruh ngasih kesampaian. Itu no. Ya. Atau misalnya mimpi ketemu Nabi, ya coba Nabi suruh datang aja ke mimpi saya. Benar ndak sama Nabi disuruh ngasihkan kan ya. Dan lain, lain sebagainya. Jadi jangan mudah percaya, tapi jangan sukdon. Nah, ya, jangan sukdon. Walhasil intinya kita harus berusaha

فما لي وللبعد المفتت للقلوب تروئني الحوادث كل حين وتكشدني مهولات الكروب ولو اني مقيم فيه ما كوم اراكم لم اهدد بالخطوب وَلَمْ أسلكم يَا أَهْلَ وِدِّي فَلَا تَسْغَوْا لِإِرْجَافِ الْكَذُوبِ يَرَى أَنِّي خَلِيٌّ عَنْ هَوَاكُمْ وَلَمْ يَدْرِي بِمَا بَيْنَ الْجُنُوبِ وَهِبْ كَمَالَكُمْ وَلِمَا مَنَحْتُمْ مِنَ الْإِحْسَانِ وَاللُّطْفِ الْعَجِيبِ وَكَمْ أَهْدَتْ إِلَى سِرِّ يَدِكُم مَوَاهِبُ دُونَهَا رَبُّ الْعَرِيبِ وكم برزت لروحي منهما كوم محجبة عن الفتن اللبيبي ولي امل وراء هذا بعيد وذلك ان اسير الى الحبيب واشده مشاهده وافنى عن الكون البعيد مع الكريب وان ابقى به بعد التفاني فيا بشرى يا ما اوفى نصيبي والحمد لله رب العالمين صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك, وذكرون وذكرون ذكرك وذكر ذكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون اللهم صلي أفضل صلاة على سأد مخلوقاتك Hidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Adada ma'lumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakarahu zakirun Wa ghafala zikrika wa zikri al Allahumma salli afdala salatin Alas adi makhlukatik محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك, وذكر ذكرك وذكره ذاكرون. وغفل ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتنا على سيد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. كلما ذكرك وذكر ذاكرون وفلا ذكرك وذكر الغافلون ربنا فانا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكينا وفكي اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر انس وذكر ربي وفقنا وبكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علماء نغى بِالْخَيْرَ مِنْكَ كُلَّ, كل شَرَّ رَبَّنَا أَصْلِحْ لَنَا كُلَّ شُؤُونِ وَأَكْرِمْ بِالرِّضَا مِنْكَ الْعُيُونَ واقضي عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ دَيْنٍ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلُ الْمَنَامِ وَأَغْفِرْ وَاسْتُرْ أن أكرم مَا وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى دعانا والوفا بكتاب فيه في للناس شفا وعلى الأل الكرام شرفا وعلى صاحب المصابيح الغرار بهداك وَاجْعَلْنَا ممن يشارون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك واسع الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أجد ما في الملة صلاة وسلاما دائما بدعاء ملك الله وعلى آل وصحبه اللهم اجعل في طاعتك برائي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومتالي على سرائري ونياتي hajati wa firdunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa salati wa taqabbal jami'a hassanati minni fi ma maqa wa ma yakti wa kutni fi diwani sadati wa subi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak rahibun fi ridak musaslimun li min awliya'ik wa slubi hudak wa alikni الله <applause> اللهم سلني بما يسلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك وسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب رسول الله لديك وصلى <applause> الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحة بنا القبور الأكبر وصلاح كل حال إلى حد رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمسلمين صلوات الله وسلامه على وعلى اجمعين رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسدين وأئمة المستهدين والمكلدين وجميع مصنف الكتب كتب خصوصا ياخو الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وأوفروهم ومشايخهم ومتلمهم وأحبهم ومتلكنا بهم. ولا رزنا ما جل الله دنيا رزنا بدلا بن أحمد رزنا بدلا من أهل رزنا بأهل بن بدلا من أحمد رزنا بقول مقدم محمد بن علي بعلوي المقدم <applause> محمد بن علي وآل عبد الرحمن السجاوى بن عبد الشكران ولمن مخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس ومن أبي بكر الديني والإمام فقر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبسي شعيب شعيب ويعبد الحرام محمد الرجوب بن مراس ولا أبي بن عبد الحزن والشيخ سلطان بن عباس أبي أمار بن عبد الرحمن الشيخ بن عبد الله برس ورجحات وغزر إباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأوصولهم أفرهم ومشيخهم وتلميذهم من المزهم وحبهم من المدقن بهم ولا روى الحبيب جعفر من شيخ ناس جاب والحبيب عبد القادر بن ناس ناس جاب والحبيب عبد القادر بن أحمد ناس جاب والحبيب عبد بن ابن ناس جاب عبد الله بن أبي بكر ناس جاب والحبيب سامي محمد ناس جاب والحبيب سامي أحمد بحرون أوصول ما بروي ما شيخ من دار من ما حبيب من متقن بهم ولا روى حوالي دينا ووالي دكم أمتنا وأمتك وأمت المسلمين ولا روى جميع من شيخنا ومعلمينا وذب الحجج لنا وأمت علي هذا البلد من أهل لا إله إلا الله وحيا من المدين بحجم على الله فاسراره من الله ان الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون سنه ان الله يفتح لنا فتوى العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا التاويل ويهدينا الى سبيل ويرزقنا فهم النبيين ويعبد المرسلين ويلهمنا الملائكه المقربين ويجمع كل لنا من كل عذاب جميع الدنيا الدين الدنيا بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم أهل الرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كنود صالحة وعلى من أوصل صلى وعلى من الحمار وعلى من وعلى شيخنا نبينا وما قصر وما تلفز وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح لي وذريه وجل الحاجات كلها مقضيه <applause> دينيا ودنيويا واخرويا بج خير الله ما لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والئال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال اللهم عرفنا حقك ووافقنا للقيام وعرفنا حق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ووافقنا للقيام وعرفنا وعرفنا حق كل من له علينا حق وفقنا للجميع وأعيننا على أداء الحقوق كلها على وجه الذي تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي والحمد الحمد لله رب العالمين